Assalamualaikum dan salam hormat. Saya kini masih lagi bersiaran secara langsung dari Pusat Penjumlahan Rasmi Undi dan kali ini saya bersama dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Kandis yang baru, Ustaz Muhammad Zawawi Ahmad Mughni. Tahniah Ustaz kerana sudi bersama kami dan menang Dun PRK Sungai Kandis. Ya. Ustaz, reaksi kemenangan Ustaz selepas memperoleh majoriti lebih 5,800 majoriti undi. Alhamdulillah, saya nak mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan saya nikmat kemenangan ini, dan insyaAllah saya akan menggalas amanah ini sebaik mungkin. Dan juga saya nak mengucapkan terima kasih saya kepada semua pimpinan-pimpinan di peringkat Pakatan Harapan dan peringkat Parti Keadilan Rakyat yang telah banyak membantu kempen saya, dan seterusnya kepada ketua-ketua daerah mengundi dan juga sukarelawan yang bekerja keras siang dan malam untuk memastikan kemenangan di PRK Sungai Kandis. Tak lupa juga kepada pengundi-pengundi yang telah mengundi saya. Terima kasih banyak. Saya akan cuba memastikan apa yang saya janji dapat dilaksanakan secepat mungkin. Sekian. Baik Ustaz, sedikit komen mengenai peratusan keluar mengundi yang rendah. Berkenaan dengan peratus undi yang rendah, banyak faktor-faktornya dan kami akan meneliti apakah faktor-faktor yang menjadikan pengundi tidak keluar mengundi. Tetapi kami juga ada membuat mendapat maklum balas daripada pengundi-pengundi yang tidak tahu bahawa mereka kena mengundi kerana persempadanan itu, dan mereka menyangka bahawa mereka di luar kawasan. Dan yang keduanya mungkin sebab trauma dengan pilihan raya yang lepas, berbaris panjang, berjam-jam dan panas, yang akhirnya mereka melihat mereka malas untuk mengundi. Okay. Baik, perkara pertama yang Ustaz akan lakukan selepas ini, berehat dulu berapa lama dan mula bekerja bila tu? Tak, mulai malam ini saya akan berfikir untuk memilih pusat khidmat saya yang saya janji untuk dibuka secepat mungkin di kawasan yang strategik, kerana kawasan Dun Sungai Kandis ini sangat luas. Ya, jadi saya akan cuba pilih tempat yang di tengah-tengah di antara utara dan selatan, timur dan barat, insyaAllah. Okey, Ustaz, ini PRK pertama selepas PRU14 dan liputan yang Ustaz terima kali ini adalah berbeza ya. Di akhbar utama, arus perdana juga Ustaz menerima pendedahan yang cukup banyak. Komen Ustaz mengenai liputan yang sedemikian. Ya, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang banyak membantu menyampaikan program saya, agenda saya, yang banyak membantu menyampaikan agenda saya untuk Dun Sungai Kandis, terutamanya kepada rakan media NSTP yang sentiasa setia setiap 11 pagi di bilik gerakan utama di Dun Sungai Kandis. Baiklah, terima kasih Ustaz Muhammad Zawawi Ahmad Mughni. Terima kasih, tahniah sekali sekali Ustaz. Baiklah, sahaja laporan saya langsung dari Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Dun Sungai Kandis N49. Assalamualaikum dan jumpa lagi.